Ikan bawal putih ditim sudah matang ya. Enak ini, sehat. Wah, tuh ya. Enak sekali nih. Nah, ayo kita masak nasi. Selamat pagi teman. Nah, kali ini saya tadi dapat ikan. Ini ikan bawal putih ya. Ini ikan bawal putih itu durinya itu halus sekali ya. Sehingga jenis ikan bawal putih itu cocoknya untuk ditim. Masaknya ditim ya. Jadi masak ditim hanya 10 sampai 12 menit saja dengan api cenderung sedang ke besar ya. Sudah matang dan bumbunya mudah banget ya. Kita hanya membutuhkan ini minyak wijen, garam sudah pasti, kemudian kecap asin dikit. Terus harus ada minyak ya. Nanti kita kasih minyak. Minyaknya boleh terserah. Kalau saya pakai ini extra virgin ini untuk supaya lebih sehat gitu. Kemudian ada ini adalah jahe muda. Nanti ada daun bawang, seledri. Harusnya sih daun ketumbar ya. Karena kan saya nggak ada daun ketumbar, saya ganti daun seledri tapi yang muda ini ya, yang kecil. Kemudian saya kasih daun kocai. Ini enak banget nanti dikasih daun kocai ya. Membuat apa ikan tim sangat mudah sekali ya. Ini kita sayat gini aja supaya meresap aja sih sebetulnya ya. Tuh mantap ya. Ikan ini termasuk ikan mahal. Dua ekor ini sekitar 4 on ya. 4 on itu sudah lumayan harganya. Nah, ininya kita kasih jahe muda. Kita potong seperti korek api. Mudah sekali membuatnya dan sehat. Ini kita potong nyerong supaya cantik ya. Ada juga yang versinya ini bumbu-bumbunya di apa namanya di tumis ya. Kalau saya sih nggak usah ditumis. Sudah, gini aja mudah. Terus kita taruh-taruh disusun di sini. Bawahnya kita kasih ya. Ini kita susun ya. Kita kasih merica dulu. Kita kasih minyak apa ini kecap asin ya. Minyak wijen. Virgin oil.
Ya. Kita aduk lagi. Sebelumnya, kalau ingin lebih meresap, ikannya di marinasi ya, 30 menit gitu ya. Karena kan ini kan sebentar aja masaknya. Ya, gini aja tuh, ya. Kita kasih minyak, kita taruh atasnya. Ini. Sip. Kita kukus 10 menit sampai 12 menit. Siap. Oh ya, ini sudah panas ya. Kita masukkan steam ikannya. Udah, gini aja. Ikan bawal putih di tim sudah matang ya. Wena ini sehat. Wah, tuh ya. Wena sekali nih. Ini masak hanya 10 menit saja ya. Wangi jahenya mantap ya. Tuh ya. Tuh. Wah, cantik sekali. Tuh ya. Enak ini. Yuk kita cobain dulu ya. Kuahnya ya. Ini kuahnya benar-benar asli dari kaldu ikannya. Wah, mantap. Kalau yang suka cabe tinggal ditaruh cabe potongan ya. Sehingga ada rasa cabenya nanti ya. Kalau ini kan nanti untuk anak ya. Jadi enggak suka pedes jadinya enggak saya kasih cabe. Tuh ya. Wah, enak banget. Ini ikannya halus, durinya halus. Mantap. Ayo ikutin terus channelku, jangan lupa subscribe, like dan share. Bawal putih masak tim. Mantap.